Oke sob, assalamualaikum. Masih bersama saya di Ruli Rijadi Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial kepada sobat sekalian bagaimana sih cara mengatasi error kode pada saat akan bermain game. Nah, mungkin teman-teman sering mengalami error kode seperti ini. Nah, dan error kode yang seperti yang lainnya ya, yang muncul pada saat akan bermain game. Oke. Oke, tentunya itu ada beberapa faktor yang teman-teman harus perhatikan. Di sini teman-teman apakah sudah menginstal complete komponen yang menunjang untuk bermain game seperti Microsoft Visual Redis ya. Terus Direct. Terus lagi apakah driver Vega teman-teman udah terupdate yang terbaru? Oke, semua komponen itu akan sangat berpengaruh ya untuk bermain game, apalagi game-game yang terbaru 2019 ataupun 2018. Oke, untuk mengatasi itu semua teman-teman harus mengkomplitkan ataupun menginstal semua komponen yang menunjang untuk bermain game dari Visual Redis 2008, 2010, 2011 sampai 2017 ya guys. Oke, oke, untuk mengatasinya silakan teman-teman install Visual Redis dari mulai 2008 sampai 2017. Oke, tentunya saya sarankan di sini teman-teman menginstalnya yang versi AIO ya ataupun all in one. Jadi teman-teman tidak harus menginstalnya dari 2005, 2008 ya. Jadi ini udah termasuk dari 2005 sampai 2017. Oke. Jadi teman-teman installnya yang versi all in one. Oke. Seperti ini guys, kita install terlebih dahulu Visual Redis all in one 64 bit ya dan 32 bit. Oke. Ini kita mulai install dari Visual Redis 2005, oke, sampai 2017, oke. Jadi ini salah satu komponen yang paling penting sekali di game ya, di dunia pergaman. Menginstal Visual Redis, oke. Jadi jika tidak terinstal akan muncul beberapa notifikasi ataupun pemberitahuan error kode akan muncul pada saat bermain game jika kita tidak menginstal Visual Redis. Oke, seperti itu guys. Oke. Jadi saya sarankan install terlebih dahulu Visual Redis, kemudian Net Framework-nya juga, kemudian PGA ataupun driver Vega harus up to date. Oke. Seperti itu guys, setelah semua komponen terinstall, nah saya yakin permasalahan error kode yang muncul saat akan bermain game akan teratasi. Okay guys, ini baru nyampe Visual Redis 2013 dan 2017. Oke. Mohon tunggu sampai selesai proses instalasinya ya. Oke guys. Oke. Nanti saya akan bagikan Visual Redis ini di link deskripsi YouTube ya. Silahkan teman-teman install di komputer teman-teman. Oke, seperti itu guys. Oke, finish selesai. Oke, finish. Dan kita sekarang akan coba game yang tadi error kode apakah bisa. Oke, bisa guys. Ternyata Visual Redis dengan misal Visual Redis secara komplit dari 2005 sampai 2017 itu sangat berpengaruh untuk bermain game. Oke, jadi pastikan semuanya terinstall ya. Oke sob, dari mulai Visual Redis, Net Framework, Driver Vega yang update, oke. Semuanya harus terinstall. Oke, seperti itu guys. Oke sob, sekian tutorial dari saya bagaimana cara mengatasi error kode saat akan bermain game. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, subscribe, and comment. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.